Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam cedar dari CV AHS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin apa ini namanya, bocap efek round pesanan dari Bos Muhammad Widianto di Kabupaten Poso, Sulteng, Sulawesi Tengah. Oke, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Kita buatkan satu lubang dulu sini. Oke, di sana ada satu lubang, kita tambahin. Oke, mantap, masih pun satu lubang. Kita tambahin. Oke, anginnya udah turun kayaknya. Oke, betul sekali, udah mulai di kirinya dan di bawahnya dikit. Oke, betul sekali, coba kita geser. Oke, udah mentok ternyata. Kayaknya udah mentok, nggak bisa digeser kayaknya tadi. Dapatkan lubang lagi di sini. Oke, marah ada ke bawahnya ya. Oke, belum ya. Ini tak enggak tak buat pas retikel ya. Kalau dibuat pas retikel itu pasti di bawahnya. Nah, segini. Oke, pelungkan. Tambahin. Oke, masih pun di sana. Kita tambahin satu kali lagi biar tambah mantap. Oke, masih pun sini ya, Pak Bos. Nah, dan untuk senapannya yang tak nyatakan lolos tes dan ini barangnya. Ini sesuai pesanan, efek warna full hitam ya. Laras bocap pilihan dari kami, standar kami panjangnya 65. Alur 12, ada 13 dan sana pedangnya ada kepasang. Kita dapat cincin, instalan power, breakernya cukup net. Manometer sebelah kiri senapan, power tipe tumbel ini yang ada apa namanya, telan pipi. Oke, lanjut untuk bonusannya apa aja. Di sini ada magazine, nah sama plastik-plastiknya magazine, terus tali sandang gantungan peluru, peluru tes Hercules kayaknya habis dilakai. Oh, masih ada satu, nah, peluru tes STKS nya mana? Wah, belum ada ya kayaknya, coba. Oke, belum ada ya STKS, nanti tak